warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Koki Amatir Gus Meski. Ya, hari ini kita akan membuat gelendong pisang. Untuk bahan dan step sebagai berikut. Hai 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 para sobat Koki Amatir, bertemu lagi dengan saya Agus Meski. Saya akan mengenalkan satu makanan yang legend banget ya. Ini makanan hampir langka sekarang ya, gelendong. Dulu ini banyak sekali di warung-warung maupun di pasar, tapi sekarang mulai ditinggalkan ya para sahabat Koki Amatir. Makanya saya ingin membangkitkan gelendong kembali. Untuk bahan, 1 sisir pisang, 4 sendok gula pasir, 1/4 terigu, sedikit air ya untuk memblender pisangnya, dan 1/2 sendok baking powder ataupun penipan atau ragi instan ya. Tambahan 2 sendok makan santan kental ya. Bila adonan sudah tercampur merata, kita tunggu dan kita tutup dengan kain bersih ya. Kurang lebih 1 jam agar adonan mengembang. Ini sebelum adonan mengembang ya para sobat Koki Amatir. Dan ini tampilan saat adonan sudah mengembang. Kurang lebih mengembang sedikit lah, karena ini nanti mengembang lagi saat digoreng ya para sobat Koki Amatir. Goreng dengan minyak yang benar-benar panas ya para sobat Koki Amatir. Untuk bentuknya sesuai selera, usahakan minyaknya dalam agar adonan bisa mengembang maksimal saat digoreng ya para sobat Koki Amatir. Gunakan api sedang ya para sobat Koki Amatir, dan jangan lupa untuk dibalik-balik. Goreng sampai kuning kemasan atau agak kecoklatan, lalu kita angkat dan tiriskan.